masih sama Feisha di sini. Oh iya, sekarang Feisha mau main di playground sama main di pantai nih. Tentunya bareng Papa Mue dan Mama Franda. Ini Cah, ini buat nonton malam nih. Jadi kids clubnya ini dia dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Ini tempat duduk-duduk buat nonton. Terus kalau ini penuh, bisa di sini nih, beanbag itu. Terus ada tempat-tempatnya. Kayak dalam... Wow, kids club di sini ternyata bagus dan lucu banget ya pemirsa. Oh, harus ganti-gantian ya? Mau nggak aja? Mau nggak? Bisa kenapa ngeliatin bingung aja? Enggak. Kenapa? Oke. Oke. Bisa mau swimming aja nggak? Naik kano yuk. Bisa mau jam juga kayak Iska? Gantian. Iya, abis Iska ya. Abis jam mau berenang nggak? Abis itu kita main di pantai. Abis itu kita nggak mau. Oke, tunggu ya. Sabar ya, Feisha. Nanti kamu pasti kebagian giliran main kok. Jam. Yeay, akhirnya giliran Feisha main trampolin nih. Seneng banget ya kelihatannya Feisha. Setelah main trampolin, next waktunya Feisha main air. Yuhu, main air di pantai sih kesukaannya Feisha banget pemirsa. Ayo Cah. Mau ke situ enggak? Iya. Jadi gue mau kanu dulu guys. Sama Feisha. Dua. Oke. Asik, Papa Mue ajak Feisha main kano. Feisha, say bye-bye. Ya, gimana hari ini? Udah, gitu aja. Mari. Cuma gitu doang, mari. Abis main kano, saatnya kita foto-foto bersama, guys. Kompak banget sih mereka. Wow, so sweet, guys. Panas ya. Wah, seru banget, guys. Aku tangan. Harusnya? Sweet banget Feisha sama Mama Franda. Mama. Coba kesana minta. Nah ya berani dong kan tinggal bilang. Mau apa sih? Ayo, ambil yuk. Sana. Yuk, ambil. Iya, yuk, turun. Bisa turun, Pak. Gak mau kalau gue. Iya. Pakai tangan. Terima kasih. Mamanya juga mau dong. Yeay, Feisha sama Mama Franda dapat marshmallow nih. Pasti Feisha suka banget deh. Oke, nextnya sebelum dimakan, dibakar dulu marshmallow-nya. Wah, bikin marshmallow time. Oke. Pakai crackers ya? Iya, enak ya. Jangan sampai bawah. Feisha bisa bakar marshmallow sendiri loh pemirsa. Hati-hati Feisha, jangan sampai gosong bakarnya. Di malam harinya, Papa Mue ajak Feisha nonton film. Tuh, lihat. Feisha serius banget nontonnya. Apalagi sambil ngemilin popcorn. Keesokan harinya, Papa Mue, Mama Franda, dan Feisha pindah penginapan di pemirsa. Gimana ya view kamarnya mereka? Yuk, kita lihat. Feisha, lagi di mana ini? Ngerti nggak di mana? Tahu nggak di mana? Bukan, di Bali lah. Nah, jadi kalau ini yang punya kita nih. Dapat. Welcome class. View-nya swimming pool. Tuh lihat zoom ya. I'm not strong, the big one.
Oh, Fesya habis. Fesya habis bawa yang itu ya? Iya. Iya, Fesya habis bawa yang warna apa? Yang purple. Yang purple. Yes. Tadi. Tadi yang kamu bikin rumahnya. Mama. Mana Fesya ya? Mama kalau mau di sini. Mama kalau di sini, oke. One. Count until berapa, Cah? 1, 2. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kan, Mama Franda sama Papa Mue disuruh ikutan main petak umpet sama Fesya. Ada-ada aja nih Fesya, masa umpetnya di lemari sih? Mama mandi deh. Kayaknya Fesya di balik kursi nih. Oh, men, gak ada. Fesya kayaknya di bawah bantal kali ya. Kok gak ada juga? Gemes banget sih Mama Franda pura-pura nyari Fesya. Ayo Fesya, keluar. Ah, panci. Mama, kamu di sini, Mama. Oke, harus di sini sembunyinya. Iya. Nah, yang ketahuan dong. Fesya kamu di sini. Hey, count. You count. Okay. Papa, sembunyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ceritanya aku ngumpet juga. Kamu tuh ikutan ngumpet. Oke. Oke, sekarang Fesya yang jaga dan nyari Mama Franda sama Papa Mui. Kira-kira Fesya bisa nemuin mereka nggak ya? Ya pura-pura nggak tahu sendiri. Mm-hmm. Nggak ketemu-ketemu sendiri. Oke, ketahuan deh. Akhirnya Fesya berhasil nemuin Mama Franda sama Papa Mue. Lucu banget sih kamu. Jadi gemes kalau lihat Fesya udah keasikan main begini. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Keluarga Asik.